Pada awal Oktober tahun lalu, Turki memesan 40 pesawat tempur F-16 bersama dengan 80 suku cadang modernisasi untuk armada F-16 milik mereka. Kesepakatan senilai miliaran dolar tersebut datang tidak lama setelah Turki melakukan pertemuan bisnis dengan Rusia pada tanggal 29 September. Dalam pertemuan itu, Erdogan dan Putin membahas perluasan kerjasama di bidang militer. Pembahasan ini mengarah pada pengadaan sistem pertahanan udara S-400. Setelah Ankara membeli produk Rusia tersebut, Amerika Serikat akhirnya melarang Turki untuk membeli pesawat tempur siluman generasi kelima F-35. Diketahui bahwa Turki memesan hingga 100 unit F-35A untuk melengkapi armada F-16-nya dan menggantikan pesawat tempur F-4 yang sudah tua. Di sisi lain, Turki kekurangan pesawat tempur generasi 4.5 yang dibutuhkan untuk mempertahankan angkatan udara yang relatif sudah maju secara teknologi selama dekade ini. Hal itu menjelaskan mengapa Turki berharap AS akan menjual F-16 dan sejumlah peralatan yang dibutuhkan untuk meningkatkan sejumlah pesawat tempur yang ada. Turki adalah pengguna F-16 terbesar ketiga di dunia, setelah AS dan Israel yang memiliki 270 pesawat tempur sebagai tulang punggung angkatan udaranya. F-16 yang dimiliki Turki adalah model Block 30/40/50. Turki juga memesan 40 unit model Block 70 yang lebih canggih. Dikutip dari The New Arab, Selasa tanggal 5 Juli tahun 2022, model Block 70 dari F-16 adalah pesawat tempur generasi 4.5 yang sangat canggih dan tangguh. Pabrikan F-16, yaitu Lockheed Martin, mengatakan bahwa Block 70 berisi teknologi yang dikembangkan untuk generasi kelima, seperti F-35 bahkan F-22 Raptor. F-16 Block 70 menggabungkan peningkatan kemampuan, terutama radar aktif elektronically scanned array, ASA, canggih dengan arsitektur avionik baru. Peningkatan struktural untuk kuat lebih dari 50% di luar produksi sebelumnya, kata Lockheed Martin. Kemampuan operasional ditingkatkan melalui tautan data canggih, pot penargetan, senjata navigasi GPS presisi dan sistem penghindaran tabrakan darat otomatis, auto GCAS. Tambahnya, dengan segudang peningkatan itu, 40 unit F-16 Block 70 dan 80 kit modernisasi akan sangat membantu menjaga armada F-16 Turki tetap relevan selama sisa dekade ini. Bagi Turki, mendapatkan sejumlah F-16 dan kit modernisasi ini bisa menjadi kesempatan terakhirnya untuk memastikan bahwa mereka memiliki angkatan udara yang mampu dan relatif modern di masa mendatang.